makan apa sih, Teh? Seru banget kayaknya. Kamu wajib banget cobain makanan ini, Kak Riko. Ini tuh rasanya enak banget. Rasanya tuh bisa bikin good mood alias happy. Masa sih, Teh? Emang ini apaan? Ini loh, cemilan viral Sapu Disi Umang. Yang aku lagi pegang varian rasa kue putu. Perpaduan rasa manis dan gurih, creamy banget. Pokoknya rasanya khas banget deh. Nih. Enak nampol banget ini. Manja juga banget. Buat aku aja. Boleh dong. Habisin aja. Lagian aku juga masih banyak kok. Kayaknya cewek gue si Aza. Ngapain dia berdua sama cowok? Harus gue kasih pelajaran nih. Aduh, mana kenceng banget larinya kayak kunyuk. Mana yang ngambil, Neng? Tuh, Bu. Dia lari ke sana, tolong ditangkap ya, Bu. Nih, ini motor siapa nih? Saya, Bu. Ya udah sini gua minjem kunci motornya, bakal ngejar lo orang. Minjem kunci motor kamu dulu ya, Kak. Iya, iya. Nih, Bu, tolong nih, ya, Bu. Nih, lu pegang. Lari-lari dah tuh, tenang Za. Pasti kekejar, Hansipnya ngejarnya pakai motor. Kak Riko, itu ibu Hansipnya kok malah boncengan ya sama malingnya? Aduh, ternyata sekumpulan maling juga mereka, Za. Aduh, motor aku, Za. Duh. Ini bu, makan upil saya biar sehat. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam ya. Upil. Ini upil termasuk ilmu ya, Bu. Nah, kalian belum banyak yang tahu kan? Sekarang Ibu jelasin ya. Menurut ahli pulmonologi bernama Friedrich Bischinger mengatakan bahwa memakan upil itu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Pendapat ini juga didukung oleh dosen ahli biologi yang bernama Scott Napier. Jadi secara tidak langsung, memakan upil itu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tapi ini hanya untuk pengetahuan aja ya anak-anak. Baik, Bu. Silahkan dipahami lagi tulisan Ibu ini ya. Ternyata yang selama ini gue anggap sampah hidung bisa punya manfaat banyak. Aza, anak-anak yang lain pada kemana? Ada, Bu. Mereka ada di belakang bangku tuh. Ngapain? Ibu lihat aja sendiri. Kok malah pada ngupil? Ini upil, Bu, tapi upil saya kecil. Upil BM tuh, gede. Ini, Bu, makan upil saya biar sehat. Waduh! Gede bener itu upil. Abang juga gak ada. Sedikit banget. Untuk apa kamu? Buat beli beras. Gue belum madang dari kemarin. Tenang, aman.
Suster. Abang juga gak ada. Sahabatku, tolong percaya denganku. Ini buktinya. Sudahlah. Riko Azah! Kalian di belakang aku begini. Azah, kamu pacar aku. Dan Riko, kamu sahabat aku. Ini tidak seperti yang kamu bayangkan, sahabatku. Iya, kami juga gak ngapa-ngapain kok kekasihku. Seperti yang kamu bayangkan, sahabatku. Tolong percaya denganku. Aku hanya dikasih lidi siumang, gak lebih. Ah, aku tidak percaya. Tidak denganmu. Tidak. Sahabatku, tolong percaya denganku. Ini buktinya. Sudahlah. Aku tidak akan maafkanmu.